PSSI telah merilis daftar skuad berisikan 30 pemain pilihan pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020. Menariknya, tak ada satupun pemain Persija Jakarta yang masuk skuad timnas senior Indonesia ini. Ini pertama kalinya timnas Indonesia tak diperkuat pemain Persija di ajang Piala AFF sejak edisi 1998. Terakhir kali skuad Garuda tanpa penggawa Macan Kemayoran adalah pada 1996 silam. Selepas itu, Persija selalu mengirim minimal satu wakil di timnas Indonesia untuk gelaran Piala AFF. Namun, kini di era Shin Tae-yong tak ada satupun personel Persija yang dilirik. Padahal, sebelumnya Shin Tae-yong sempat menjajal beberapa pemain Persija saat training camp, TC, Timnas Indonesia, sebut saja Braif Fatari, Osvaldo Haai dan Taufik Hidayat. Melihat dari pemain-pemain yang dipanggil, rumor bahwa klub tanah air hanya boleh melepas maksimal dua pemainnya praktis terbantahkan, sebab Shin Tae-yong bisa memboyong lebih dari dua pemain dari satu klub. Adapun Piala AFF 2020 akan bergulir mulai tanggal 5 Desember tahun 2021 sampai tanggal 1 Januari tahun 2022 nanti di Singapura, setelah sebelumnya beberapa kali tertunda imbas pandemi COVID-19. Di pesta sepak bola antar negara-negara Asia Tenggara ini, timnas senior Indonesia asuhan Shin Tae-yong tergabung di grup B bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, serta Laos. Timnas Indonesia lebih dahulu akan melawan Kamboja pada tanggal 9 Desember tahun 2021. Skuad Garuda lantas bersua dengan Laos 3 hari setelahnya, lalu Vietnam pada tanggal 15 Desember, serta Malaysia pada tanggal 19 Desember. Berikut daftar 30 pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF beserta klub masing-masing. Persebaya Surabaya, Hernando Ari Sutariat, Rizky Ridho Ramadhani, Ricky Ricardo Kambuaya, Rahmat Irianto. Arema FC, Rizky Dwi Febrianto, Kusedia Hari Yudo, Dedik Setiawan. Bali United, Nadeo Argawinata, Ikadek Agung Witnyana Putra, Yabes Roni Malaivani. Tira Persikabo, Syahrul Trisna Fadilah, Hanis Sagara Putra, Persib Bandung, Victor Iqbonevo, Ezra Walian. PSIS Semarang, Alveandra Dewangga Santosa, Pratama Arhan Alif Rifai. Barito Putra, Muhammad Riyandi. Madura United, Fahrudin Arianto, Persita Tangerang, Edo Febriansah, Borneo FC, Marco Sandi Merauje. Bayangkara FC, Evan Dimas Darmono, Persik Kediri, Ahmad Agung Setia Budi. PSS Sleman, Irfan Jaya, Persipura Jayapura, Ramai Melvin Rumakik, Lechia Gedang Spolandia Witan Sulaiman. FK Senika Slovakia, Egi Maulana Fikri, Ansan Greeners Korea Selatan, Asnawi Mangkualam. Penang FC Malaysia, Ryuji Utomo Prabowo, Ipswich Town Inggris, Elkan Baknot, Johor Darul Takzim Malaysia, Syahrian Abimanyu.